Ini ta'aluk ilmu Allah. Bukan makna Tuhan ni ada setiap atas kepala Tuhan ada cakap. Dah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalam ayat surah Al-Hadid. Tuhan sebut wa huwa, yakni Allah, ma'akum, bersama kamu, aynama kuntum, di mana kamu berada. Dah contohnya ada 1 juta manusia. Makna Tuhan pun 1 juta juga lah. Fahamah kita je. Tak gitu. Ini dia panggil ta'aluk ilmu pada Allah SWT. Ta'aluk ilmu Allah ni inkishaf. Inkishaf maksudnya tidak berdinding. Tidak ada dinding. Tidak ada tersembunyi bagi Allah Subhanahu Taala. Makna setiap manusia, Tuhan tahu belaka. Sama ada zahiran wa batinan, Tuhan tahu belaka. Dan kalau hak ni, kita copy, kita paste, masukkan diri kita. Budak-budak sekolah nyerti lah, main komputer. Kalau orang tua budak kerti. Budak-budak sekolah nyerti, copy, lepas tu paste, mudah. Kita copy, hak ada dalam di dalam buku ni, kita masuk dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita ni ada virus, tak boleh copy. Tak boleh paste. Pasal apa? Pasal jiwa kita ada virus. Jadi makna kita nak supaya setiap orang beriman yang mengaku beriman pada Allah meyakini bahawa setiap yang dibuat di atas dunia ini diteropong oleh Allah. Diteropong oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau sekiranya orang boleh pasang CCTV. Pasang CCTV. Kerajaan pun pasang CCTV. Nak tengok kaki tangan kerajaan dia. Ada hak poten, ada hak yang jalan kerja tu pun tidak. Ada yang masuk jabat, hak yang tidur pun ada. Masuk jabat, hak kacau orang pun ada. Jadi pasal CCTV ni takut pucat lesi belaka. Ada hak yang duk ganyok pada meja dia. Tulis kerja dia. Pasal apa? Pasal takut-takut rekod naik merah. Pasal apa manusia tak sedar bahawasanya Allah pasang CCTV kepada setiap manusia. Tuhan pasang CCTV ni, Tuhan pasang video kepada setiap orang yang beriman. Pasal apa kita lawan Tuhan? Pasal apa kita berani untuk buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Pasal apa kita tak bersedia lagi untuk kembali pada Allah? Tuhan raum. Tuhan menjerit memanggil manusia supaya serah diri kepada Allah. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amad wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amad fas Allahu akbar. Ia mari ya, ia mari gelap rambut. Fatafa alaikumul amadu. Tasbuk. Surah Al-Hadid. Tasbuk bahawasanya alam ya'nil ladzi. Hei manusia. Pasal apa kamu tak mari lagi? Perasaan untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah menurunkan segala-galanya. Wa ma nazala minal haqq, Tuhan turun kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut wala yakunu kal ladzina utul kitab, jangan jadi seperti orang yang turunkan kitab oleh Allah. Fatala alaihimul amadu, mereka ini banyak angan-angan, kuat cita-cita. Fasaqat qulubuhum, faqasat qulubuhum. Jadi orang diturunkan kitab oleh Allah, lepas tu faqasat qulubuhum. Hati mereka kerah. Hati mereka kerah. Walaupun kita ada depan mata tapi dia ikut Quran. Dia ikut hadis. Dia ikut kitab. Akhir sekali dia ikut hawa nafsu. Faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasikun. Ramai manusia yang menjadi fasik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut alam, alif tu alif istifham. Hei manusia, tak sampai lagi ke masanya mu nak kembali pada Allah Subhanahu taala. Ni Tuhan sebut ni. Tuhan tahu bahawasanya apa yang kamu buat, apa yang kamu bisiklah hati pun Tuhan tahu. Mana tidak ada chance untuk kita buat maksiat pada Allah. Walaupun kamu lari fi burujin musyayyadah. Kalau kamu lari tembok yang besar, yang kukuh pun tak boleh lari daripada mati, daripada jumpa Allah Subhanahu taala.
Dah sekiranya kita pergi bulan pun tak boleh lari, pergi langit pun mati juga, pergi ke laut pun mati juga, pergi gunung mati juga, pergi hutan pun mati juga, lebih-lebih baik wa aslimulah. Lebih-lebih baik kita serah diri pada Allah Subhanahu taala. Nampak? Eh? Kita atas dunia ni boleh lari lah, tapi di dunia boleh lari lagi. Di akhirat dah sebab gitulah. Dah sebab gitu. Eh, Tuhan tukar bumi ni pada bumi yang lain, semua takut belaka. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Siapa kuasa hari ni? Tuhan tanya. Siapa kuasa hari ni? Tak ada Tuhan yang lain kecuali Allah yang maha perkasa lagi gagah.